Agama Islam masuk ke Sumedang pada tahun 1530 Masehi pada saat pemerintahan Ratu Pucuk Umun yang menikah dengan cucu Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Kusumahdinata I yang bergelar Pangeran Santri. Islam terus berkembang di Sumedang. Pada masa pemerintahan Bupati Pangeran Suryanaga III atau lebih dikenal dengan Pangeran Kornel, pada tahun 1791 sampai dengan 1828 dibangunlah sebuah masjid yang terletak di sebuah gedung Sri Manganti, yaitu tempat berkantornya para dalem Sumedang yang kini menjadi Museum Prabu Gesan Ulun di Kampung Jangol yang sekarang menjadi lokasi SDN Sukaraja di Jalan Empang, Kelurahan Regol, Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Saat masjid dibangun, penghulunya adalah Kiai Raden Nur Muhammad atau lebih dikenal dengan Mbah Kiai Surabaya. Pada masa pemerintahan Pangeran Surya Kusumah Adinata yang bergelar Pangeran Sugi dan menjabat Bupati Sumedang tahun 1836 sampai dengan 1882 Masehi, masjid tersebut dipindahkan ke Kampung Kaum di atas tanah wakaf dari Ibu Raden Dewi Siti Aisyah. Masjid dibangun selama 4 tahun. Pembangunan dimulai pada tanggal 4 Rajab 1267 Hijriah atau 3 Juni 1850 Masehi dan selesai pada tanggal 8 Ramadan 1270 Hijriah atau 5 Juni 1854 Masehi dengan penghulu Kiai Haji R. Muhammad Apandi. Tempat yang kini menjadi lokasi Masjid Agung Sumedang di masa lalu merupakan tanah rawa yang subur dengan mata air. Sehingga ketika akan didirikan Masjid Agung, areal ini ditutup terlebih dahulu dengan urukan tanah. Untuk mengurugnya, terpaksa harus menggali tanah di sebelah selatan gedung Sri Manganti. Sejak saat itu, tanah bekas galiannya menjadi sebuah telaga kecil yang kini disebut Empang. Sekarang berlokasi tepat di belakang gedung negara Sumedang. Pada masa Bupati Pangeran Arya Suryatmaja yang bergelar Pangeran Mekah yang menjabat sebagai Bupati Sumedang pada tahun 1883 sampai dengan 1919, yakni tepatnya pada tahun 1913, Masjid Agung diperluas lagi ke depan serta ke samping utara dan selatan dengan penghulu Kiai Haji R. Muhammad Hamim. Semasa Bupati Pangeran Mekah, beliau mendatangkan Kiai dari Cirebon yang ditempatkan di Blok Satim yang mengajarkan agama Islam di Tomo dan Conggeang, yakni Kiai Haji Raden Ashrofuddin. Kiai dari Garut Ajengan Aceh ditempatkan di Dharmaraja serta di Cimalaka. Ditempatkan Kiai Muhyiddin atau dikenal dengan Mama Pagelaran. Pada tahun 1925, Bupati Kusumah Dilaga atau bisa disebut Dalem Bintang mendatangkan seorang santri dari pesantren Sukamiskin Bandung yang bernama Kiai Haji Muhammad Syatibi atau dikenal dengan Mama Syatibi yang diberi tugas untuk menjadi guru Madrasah Islamiyah Sumedang MIS yang kini menjadi SMPNU dan SDIT Asamadani. Setelah 2 tahun mengajar di MIS, Kiai Haji Muhammad Syatibi memiliki murid atau santri yang banyak.
yang datang dari berbagai kecamatan yang ada di Sumedang. Penghulu Kiai Haji Muhammad Hamim memerintahkan mendatangkan lagi santri dari pesantren, yakni Kiai Haji Ahmad Azizi, Kiai Haji Muhammad Ma'mun, Kiai Haji Muhammad Hanafi, dan Kiai Haji Abdurauf. Pada tahun 2006, dilakukan renovasi di bagian belakang Masjid Agung, yaitu renovasi tempat bedug atau pangbedugan, tempat wudu, penampungan air, toilet, ditambah dengan bangunan sekretariat DKM Masjid Agung Sumedang dan aula yang diresmikan pada bulan Mei 2007 oleh Bupati Sumedang Haji Don Murdono SH MSI.